Video ini hanya semata-mata hanya untuk edukasi aja ya, buat hiburan teman-teman sambil ngopi gitu kan. Cara menanam pak choy di halaman rumah yang sempit gitu guys ya. Oke, tetap disimak terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini adalah edisi gabut lagi ya guys ya, karena mau buat video trip tapi hujan ya, hujan lebat gitu. Dan kesempatan kali ini gue akan video ini gimana sih caranya gue menyemai atau menanam sayuran pak choy ya, sawi ya. Ini kemarin gue tabur ya bibitnya. Mungkin di video gue sebelumnya udah ada nih ya bibitnya ini ya, nanti akan gue pindah ke pot yang ada di sini guys. Bukan pot ya, istilahnya kayak apa, kayak tempat nanam biasa aja ini gitu. Ini cuma kurang lebih 1 meter nih guys ya, kecil ini. Dan kita lihat yang ini sekitar 2 meteran atau nggak nyampe lah. Ini kemarin udah gue tanemin sama pohon sama tanaman ini, daun bawang ya. Kita akan pindahin ke sini nanti. Pertama ya guys ya, sebelum kita tanam ini kita pindahin dulu rumput-rumput yang bisa mengurangi penyerapan vitamin nih guys ya. Kita angkat-angkat dulu, kita buang. Dan tujuannya biar apa ya, biar nggak kalah gitu tanaman sawi ini. Karena ini kalau dibiarin nanti sangat lebar guys, ini sangat besar dia. Kita lihat, kita desain dulu. Ini ada nih pak choy yang waktu itu sisa-sisa ya, sisa-sisa gue nanam sebelumnya. Kita lihat, karena kalau nggak dibuangin nanti vitaminnya dimakanin, dibagi-bagi sama rumput ini guys, sama tumbuhan liar. Ini kalau daun bawang ini gua tanam sisa dari masak ya, masak ada sisa gua tanam. Mungkin teman-teman bisa nyoba di rumah, daripada sisa sayurannya dibuang-buang ya, mendingan dicoba ditanam seperti ini aja kan lumayan. Karena rumah gua nih nggak punya halaman guys. Ada sih rumah satu lagi yang ada halaman, tapi kan gue stay-nya di sini. Jadinya manfaatin lahan yang kosong aja ya, yang bisa ditanemin. Ini setelah udah ditanam gini, kita ambil kita gunakan kayak scrub gitu guys untuk gemburin tanahnya. Tujuannya biar ya tanahnya terganti lah gitu guys, kayak apa, kayak ada oksigennya gitu ya. Tinggal di perumahan guys, perumahannya kecil-kecil, jadinya harus memanfaatkan
lahan yang ada gitu. Ya, sayang kalau nggak dimanfaatin. Tadinya ini gua tanem pohon semacam kayak bunga-bunga gitu guys. Setelah gue pikir-pikir, kok nggak ada, kurang inilah, intinya gue kurang suka. Karena kalau gue tanemin tanaman bunga nih nggak bisa dimanfaatin sih, nggak bisa dimakan nih contohnya nih kan. Rumput doang yang banyak. Ini sengaja gue kasih tusuk-tusuk sate sisa dari belanja sate ya, makan. Karena kalau nggak ditutup gini, pohonnya masih kecil, suka diacak-acak kucing guys. Kucing seneng banget dia ngeliat tanah-tanah yang gembur gini. Pak, iya Pak. Sorry, ada tangga ya. Iya. Emang sakit Pak. Kucingnya sakit. Gemburin semua ya tanahnya. Sekarang kita ambil guys. Ini juga gua segini banyaknya pohon ya. Ini dari biji semua nih guys. Ini waktu pas alpukat di rumah gua yang satu ya. Ini panen. Wih, ada ular ya, kaget gua. Ada ularnya ini. Tuh. Buang aja. Ya jadi sisa dari buah alpukat yang udah gue makan, bijinya gue apa ya, gue kayak gue geletakin gitu aja di tempat-tempat kayak gini. Numbuh nih, akhirnya gue pindahin ke polybag. Ini waktu gue beli duku, ada pohon duku nih, pohon duku nih, ini juga tuh waktu gue beli apa buah jeruk, bijinya gua kumpulin, gua pisahin gini. Numbuh juga. Banyak yang bilang sih, katanya, "Woi, lu nih tangannya dingin," katanya. Ya, yang penting bisa inilah, kalau gua mah bisa berguna. Kalau ada tetangga yang mau, gua kasih-kasihin biasanya, guys. Iya. Gua kasih-kasihin aja. Contoh kayak cabai ya, cabai di depan tuh banyak banget tetangga yang minta, gue kasih-kasih aja. Waktu gue beli salak pondoh, gue tanem nih kayak gini nih. Hidup dia. Hidup dia. Oh ini pohon setigi ya guys ya, pohon setigi. Gue belinya cukup mehong itu. Segede lidi, 50.000. Rupanya ada yang lebih murah. Kalau ada yang mau setigi, tulis aja di kolom komentar guys, nanti gue akan kasih tahu tempatnya di mana. Ini gue nyoba nyangkok ya, nyoba nyangkok nih. Mudah-mudahan aja berhasil. Karena yang itu hasil dari nyangkok juga udah bagus sih hasilnya. Wah, ini juga nih, ini hasil dari nyangkok. Thank you.
tanam jarak 1 jengkal lah. Biar cukup nanti cukup rapet ya. Akarnya sih masih ada sih, walaupun masih terlalu dini nih kayaknya. Cuma jadilah akarnya yang penting ada ya. Jangan terlalu dalam nanamnya. Ini di permukaan aja hidup. Nah, matahari ya, mataharinya biar ragukan ya, kayaknya itu atau enggak gitu. Setelah selesai ditanam ya, ini kan rawan nih, rawan copot ya guys, kita kasih ini aja penyangga biar nggak dikorek-korek kucing juga. Itu sih tujuannya. Itu udah mulai gede dikit, jarak berapa hari baru kita jadiin ini sebagai apa ya, sebagai sandaran. Jadi nggak ada yang dibuang guys, semuanya dipakai, sisa-sisa ini. Biar nggak dikorek-korek kucing juga guys, karena kucing suka anarkis kalau ngeliat apa yang dikorek-korek kayak gini, ngeliat tanah gembur kayak gini. Ini setelah kita tanam tadi, ini nanti kenapa masih apa banyak tanah-tanah gini, nanti pada saat gue nyiram tanah ini bakalan hilang guys ya, bakalan jatuh atau masuk ke sini. Ini sengaja dikasih ini, tadi udah gue jelasin biar nggak di korek-korek sama kucing guys ya. Semua di sini kucingnya anarkis juga, ngeliat tanah-tanah gembur kayak gini. Ini sebelumnya udah gue tanemin daun bawang ya. Cuma dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aja guys ya. 15. Sama yang di sini belum ya. 16 ya, hanya 16 atau 17 lah ya. Waktu itu di video gue sebelumnya nih subur banget guys ya, ini termasuk sakit kalau menurut gue ya. Jadi dengan bibit harga 25.000 seperti di video gue sebelumnya gue jelasin, kita bisa mengisi ini. Tinggal nunggu aja guys ya, nanti bakal gue ganti sama tanaman sayuran karena berguna banget kalau malam kita lagi kelaparan gitu kan, berguna banget buat campuran mie atau apa gitu kan. Ini gue akan semai lagi. Nah jadi hanya dengan ini guys ya, harga 25.000 ini bibit pak choy. Ini bukan promosi tapi inilah yang gue tanam. Ini gue mau jatuhin di sini guys biar. Nah tuh ya, gini aja udah nanti numbuh sendiri. Nah, jangan banyak-banyak guys, cukupnya aja karena lahan kita terbatas gitu. Oke, jadi segitu dulu ya guys ya, video tentang menanam pak choy di lingkungan rumah atau halaman rumah yang sempit gitu ya, seperti di rumah gue ini, di perumahan. Mohon maaf sebanyak video kalau ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian informasi guys. Kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan.